Salam Kompetensi. Selamat datang di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri memiliki 13 komponen. Salah satunya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Kalibata, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Teguh Setiabudi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara semuanya di Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri memiliki 4 pusat pengembangan sumber daya manusia. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar, dan satu Balai Diklat Satpol PP serta Damkar di Rokan Hilir, Riau. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri memiliki 7 gedung. Gedung A, Gedung B, Gedung C, Gedung D, Gedung E, Gedung F, dan satu gedung Revolusi Mental. Juga memiliki fasilitas diantaranya lapangan upacara, perkantoran, ruang perpustakaan, ruang lab komputer, ruang kelas, dan ruang Widya Iswara, ruang auditorium, ruang teater, klinik kesehatan, asrama, ruang karaoke, dan berbagai fasilitas lainnya. Juga memiliki fasilitas olahraga seperti ruang fitness, lapangan bola voli, lapangan tenis, masjid, dan berbagai fasilitas lainnya. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri mengedepankan aparatur pemerintahan dalam negeri yang kompeten dan profesional, meningkatkan kompetensi ASN, menyelenggarakan sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri. BPSDM prima, profesional, responsif, inovatif, modern, dan akuntabel.